Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Kali ini di depan saya ada RI King tahun 90 berwarna biru. Kali ini kita akan mereview motor ini. Untuk motor ini sendiri mengadopsi konsep Bandungan tapi belum finish, masih dalam proses. Jok juga masih dibikin, belum jadi. Motor ini menggunakan knalpot telok. Untuk bagian belakang sudah dilepas semua, untuk lampu dan lain-lain hanya tinggal plat, dan plat pun ini plat bikinan ya. Untuk shock ini menggunakan shock DPS warna merah, pelek DID repaint hitam, ban IRC kalau tidak salah, ini saya tidak bisa membaca jarak jauh. Untuk repaint cat, ini kelihatannya di repaint belum lama, masih kinclong, mulus sekali. Handle warna emas. Untuk handle kopling ini patah, tadi crash waktu pengambilan video pertama. Motornya terbalik, jatuh. Untuk yang lain, saya lihat sekilas standar, hand grip Daytona. Dan yang lain-lain standar, masih mungkin masih dalam proses membangun. Langsung saja kita panggil Mas Alim untuk kita review bersama agar lebih jelas untuk spesifikasi motor ini sendiri. Oke, kali ini kita sudah bersama pemilik motor RI King ini, bersama Mas Alim ya. Iya. Oke Mas Alim. Ya. Untuk biaya modifikasi motor ini sendiri, untuk biaya kaki-kaki, ban, ya, depan, belakang, sepertinya sudah ganti semua ini. Iya. Itu kira-kira habis berapa, Mas? Untuk kaki semua ya sekitaran 1 jutaan. Untuk ban ini menggunakan merek apa, ukuran berapa? Depan IRC ukuran 270, kalau belakang ukuran 300. Untuk pelek dan tromol menggunakan merek apa? Pelek DID ukuran 170 kalau nggak salah, itu depan ya. Iya. Untuk tromol ori. Oke. Untuk pengecatan bodi, ini bodi warna asli atau udah dicat? Udah dicat lagi, warna aslinya warna hitam, udah diganti menjadi birunya cinta. Oke. Stripping berarti otomatis sudah ganti ini ya? Iya. Stripping sendiri harga sekitar 120-an lah. Sudah jasa pasang? Sudah bersama jasa pasang? Iya. Untuk shock, shock belakang itu warna merah juga sepertinya sudah ganti ya? Iya, sudah ganti. Untuk shock beli dengan harga berapa? Harga shock 250. Selanjutnya knalpot juga sudah ganti, itu knalpot menggunakan knalpot apa, knalpot telo. Untuk harga? Harga 100. Jok masih standar ini ya? Iya, masih standar jok. Untuk masnya sendiri pegang motor ini sudah berapa lama? Sudah satu tahunan lah mas. Untuk modifikasi motor ini berarti cukup habis, sudah lumayan ya? Iya. Masnya ini beli motor ini harga berapa? Harga 8 juta. Cukup murah untuk harga RI King saat ini. Mohon maaf ya, ini karena di pinggir jalan agak rame. Berarti ini motor udah habis banyak ya. Ini modelnya ini mengadopsi model apa ini untuk konsep motor ini sendiri? Konsep style Bandung tapi belum jadi lah. Ini yang belum jadi apanya ini? Ya, joknya lagi dibikin. Masih proses pembikinan ya, berarti tinggal ya, jok ini ya. Ya. Sama lampu depan itu juga nggak ada itu, ya. Bahaya sekali itu. Oke, untuk tadi itu handle itu depan bisa dilihat ya, patah ini tadi, crash karena freestyle yang gagal. Gagal, ya crash tadi. Untung ini Mas Alimnya tidak apa-apa, hanya kotor-kotor sedikit ya, mungkin cukup ya untuk review kali ini. RI King birunya cinta bersama Mas Alim. Iya. Saya pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.